Kehadiran Sarni sebagai istri tak hanya menyempurnakan cinta Ivan Fadila saja. Lebih dari itu, binar bahagia itu pun terpancar dari dua putra Ivan, Verel dan Atala yang ikut bahagia. Dan seperti apa Verel dan Atala mengenal istri dari papanya itu? Akrab sih belum, karena kan kenal juga baru. Cuman kelihatannya orangnya baik sih dan gampang lah untuk bonding dan akrab sama. Kapan ya? Ingat nggak lah kapan? Apa? Aku sih anggap dia sebagai teman kan. Jadi dia juga bilang sendiri kan ke kita sebelum nikah, anggap bunda sebagai teman kalian aja. Iya emang sebelum menikah juga udah ngomong bicara ke kita katanya. Di sini saya nggak mau menggantikan posisi mama kalian. Saya nggak mau jadi mama baru juga, nggak mau menggantikan siapapun. Tapi hanya ingin mendampingi papa dan menjadi teman untuk aku dan Atala. Jadi ya di sana kita juga menghargai itu sekali dan ya udah makanya kita juga ikut bahagia hari ini. Meski pekerjaan Sarni sebagai wakil rakyat juga sama seperti Vena Melinda, seperti apa perbedaan yang dilihat dua putra Ivan itu? Kelebihannya mungkin dibandingin dulu mama mungkin jauh berbeda banget kali ya dari penampilan, dari sifat juga mungkin berbeda sekali gitu. Jadi kenapa lah? Mungkin masih diem, masih kalau mama kan mungkin aktif berbicara, masih. Cuman aku lihat orangnya sangat baik dan sangat sayang sama papa yang aku lihat. Dan seperti apa Verel dan Atala memanggil nama istri papanya itu? Belum tahu sih. Ini makanya juga sekarang bingung mau manggilnya apa. Mungkin apalah? Bunda lah apa? Bunda. Sebelumnya kau manggil apa? Sebelumnya siapa? Sebelumnya manggilnya apa? Mama Vera pertama. Mama Vera manggil mama. Iya dari dulu bunda.